Selamat jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau membuat video bagaimana cara mengisi ulang tinta spidol snowman yang permanen dan berwarna merah. Di sini yang kita butuhkan adalah spidolnya yang butuh diisi. Kemudian ini dianya tinta isi ulangnya yang permanen warna merah. Dianya seperti ini ya, kita buka. Nah, ada seperti tabung ataupun corong untuk pengisian tintanya. Kemudian ini tintanya, kita buka. Nah, kemudian ini juga kita buka. Ini sebenarnya agak sulit, tapi sudah saya buka tadinya, jadi saya tinggal tarik sedikit. Kemudian kita keluarkan isi busa tintanya. Kemudian kita buat ini, kita sedia tisu, membuat posisi seperti ini saja untuk jaga-jaga takut luber kemana-mana. Kita tuang perlahan. Oke, sedikit saja. Kita tunggu sampai dia turun ya. Kelihatan dia turun. Nah, terlihat ya, belum sampai ke bawah. Sekarang kita masukkan kembali, kemudian kita tutup kembali. Pastikan tadi sudah dua sisi kita buat. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita celupkan ini sedikit sebentar ke sini agar dia juga meresap dari bawah. Kita tunggu sebentar. Selesai, kita tutup dahulu. Tapi ini tumpah, jadi salah dari. Juga dimasukkan kembali untuk pengisian berikutnya. Oke, kita coba ya. Oh, ini sudah bisa kok. Oke, ini sudah bisa ya. Ini yang permanen, jangan sampai ditulis di sana di papan tulis.
Oke, sudah selesai. Ini hasilnya sudah bagus kembali. Tadi ini habis ya. Kita belum videokan tadi sebelum diisi. Tapi habis sebelumnya ini sudah kembali bagus. Oke, terima kasih.